Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Najia Mumtaz dari kelas 12 IPA 1. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana agama Islam masuk ke negara-negara di benua Eropa. Tanpa panjang lebar, langsung saja kita masuk ke materi. Masuknya agama Islam ke benua Eropa dipercaya melalui 4 periode. Yang pertama yaitu periode kekhalifahan Islam di Spanyol Andalusia selama kurang lebih 8 abad dan pemerintahan umat Islam di beberapa pulau, di antaranya Prancis Selatan, Sisilia, dan Italia Selatan. Periode yang kedua yaitu penyebaran tentara Mongol pada abad ke-13. Di antara penguasa Mongol, yakni dinasti Han yang beragama Islam, kekuasaannya berpusat di Sungai Volga, sebelah utara Laut Kaspia dan Laut Tengah. Kemudian, periode ketiga, periode ekspansi kekhalifahan Turki Utsmani sekitar abad ke-14 dan 15 ke wilayah Balkan dan Eropa Tengah. Bahkan di Albania, umat Islam merupakan penduduk mayoritas. Dan periode yang keempat, periode kaum imigran muslim memasuki benua Eropa setelah Perang Dunia Kedua, terutama ke negara-negara industri seperti Perancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Belgia. Perkembangan Islam di Eropa bermula dari penaklukan Semenanjung Andalusia atau yang sekarang dikenal dengan Spanyol, di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi. Penaklukan ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik pada masa dinasti Umayyah. Untuk itulah, pemerintahan Islam di Eropa mulai berpusat di Semenanjung Iberia, Andalusia, mulai tahun 711 Masehi hingga tahun 1492 Masehi. Andalusia kemudian berubah menjadi provinsi-provinsi yang dibagi ke dalam jumlah bagian minor. Sebelum kita lanjut, saya akan memberitahu negara apa saja yang akan kita bahas. Pertama, kita akan membahas tentang Spanyol, kemudian Rusia, Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Pertama, kita akan memulai dengan Andalusia atau Spanyol. Keberadaan Islam di Spanyol seakan menjadi pemicu perkembangan kebudayaan dan peradaban di sana. Di masa itu, Spanyol kemudian menjadi pusat kebudayaan karena berbagai mahasiswa dari belahan dunia menuntut ilmu di sana. Tepatnya, menuntut ilmu di kota seperti Granada, Cordova, Seville, dan Toledo. Di kota-kota ini pula, terlahirkan para ilmuwan terkemuka seperti Ibnu Bajjah, yang merupakan ahli filsafat abad ke-12 dan penafsir karya-karya Aristoteles, kemudian Ibnu Rushd, seorang ahli bintang sekaligus dokter dan ahli filsafat. Penaklukan Andalusia seperti yang dijelaskan sebelumnya berawal dari penaklukan pasukan di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Ditambah lagi, usai peristiwa keruntuhan keluarga kerajaan Umayyah di Damaskus, Suriah, salah satu keturunan mereka, Abdurrahman, berhasil melarikan diri dan menyusup ke Spanyol. Di sana, ia mendirikan kerajaan Bani Umayyah yang mampu berdiri dari tahun 193 sampai dengan 459 Hijriah atau 756 sampai dengan 1065 Masehi. Berikutnya, Rusia. Tidak beda jauh dengan Spanyol, Islam masuk Rusia ketika berada di bawah pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik pada masa dinasti Umayyah. Saat itu, Panglima Qutaibah bin Muslim berhasil menaklukkan Rusia. Qutaibah juga menyebarkan dakwahnya ke penduduk di sana untuk memeluk agama Islam. Keberhasilan Qutaibah dimulai pada tahun 86 Hijriah hingga 91 Hijriah. Ditambah lagi, usai berhasil menguasai seluruh wilayah, bahkan hingga mendekati perbatasan Cina. Tidak hanya menyebarkan agama Islam, Qutaibah juga mendirikan masjid besar di Bukhara dengan nama Jami Qutaibah, bahkan mengirim para ahli fikih ke rumah-rumah warga, sekaligus mengizinkan mereka
menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa yang mudah dipahami. Umat Islam di Rusia sempat mengalami tekanan selama hampir 3/4 abad setelah dikuasai rezim Bolshevik. Meski demikian, Islam kemudian perlahan berhasil bangkit yang terbukti dari mulai tingginya animo haji dan umroh, serta minat mempelajari Al-Quran di sana. Kemudian perkembangan Islam di Belanda. Agama Islam di negara Belanda berkembang berkat perjuangan Abdul Wahid van Bommel. Di sana berdiri organisasi Islam seperti Federatie Organisatie Muslim Nederland yang diketuai oleh Abdul Wahid. Organisasi tersebut kemudian diubah menjadi Islamisch Informatie Centrum. Memulai organisasi tersebut, beliau berjuang menuntut hak agar dapat menunaikan sholat wajib 5 waktu, termasuk sholat Jumat. Umat Islam di Belanda umumnya imigran yang berasal dari Turki, Maroko, Suriname, Pakistan, Mesir, Tunisia, dan Indonesia. Kemudian perkembangan Islam di Prancis. Islam adalah satu dari beragam agama di Prancis. Meskipun sejak dahulu Muslim sudah ada di Prancis, baik Prancis daratan maupun wilayah kependudukannya di luar Eropa, imigrasi massal Muslim ke Prancis pada abad 20 dan 21 telah membuat negara ini menjadi salah satu negara dengan komunitas Muslim terbesar di Eropa. Di Prancis, Islam berkembang pada akhir abad 19 dan awal abad 20 Masehi. Di negara ini, Islam berkembang melalui para imigran dari negeri Maghribi seperti Aljazair, Libya, Maroko, Mauritania, dan lainnya. Sekitar tahun 1960-an, ribuan buruh Arab berimigrasi secara besar-besaran ke daratan Eropa, terutama di Prancis ini. Saat ini, jumlah penganut agama Islam di Prancis mencapai 7 juta jiwa. Dengan jumlah tersebut, Prancis menjadi negara dengan pemeluk Islam terbesar di Eropa. Menyusul kemudian negara Jerman sekitar 4 juta jiwa dan Inggris sekitar 3 juta jiwa. Kemudian perkembangan Islam di Inggris. Penyebaran Islam di Inggris terjadi berkat jasa Mozembores. Mozembores merupakan dokter istana Raja Henry I. Pada tahun 1951, penduduk Muslim di negara itu diperkirakan baru mencapai 23 ribu jiwa. Kemudian 10 tahun belakangan, populasi penduduk Muslim di Inggris menjadi 82 ribu dan pada tahun 1971 sudah mencapai 369 ribu jiwa. Pemukiman kaum Muslim di Inggris umumnya terkonsentrasi di kota besar, seperti di London. Penduduk Muslim merupakan komunitas kosmopolitan yang terdiri dari macam-macam latar belakang kebudayaan. Hampir separuh dari jumlah keseluruhan kaum Muslim di Inggris tinggal di London dan wilayah sekitarnya. Sekitar 2/3 sisanya bermukim di West Midlands, Yorkshire, Glasgow, dan wilayah-wilayah di sekitar Manchester. Di Inggris, pada akhir 1960 hanya tercatat 9 masjid sebagai tempat ibadah, dan hanya bertambah 4 masjid lagi setelah 5 tahun berikutnya. Tetapi, pada tahun 1966 terdapat loncatan sehingga jumlah masjid terus bertambah 8 buah tiap tahunnya. Secara kuantitatif, jumlah masjid di wilayah Inggris ada sekitar 100 masjid di daerah London Raya, 50 di Lancashire, 40 di Yorkshire, dan 30 di Midland, dan ada 3 masjid di Skotlandia, dan juga 2 di Wales, serta 1 buah di Belfast. Tentunya jumlah masjid di Inggris terus mengalami peningkatan jumlah seiring semakin berkembangnya Islam di Inggris pada saat ini. Pada saat ini di Inggris banyak berdiri berbagai organisasi keislaman, yaitu seperti The Islamic Council of Europe, Majelis Islam Eropa sebagai pengawas kebudayaan Eropa, The Union of Muslim Organization, Persatuan Organisasi Islam Inggris, The Association for British Muslim, Perhimpunan Muslim Inggris, dan Islamic Foundation, juga Muslim Institute.
Keduanya bergerak dalam bidang penelitian. Anggota-anggotanya terdiri atas orang-orang Inggris dan imigran. Salah satu bukti berkembangnya Islam di Inggris adalah adanya masjid di pusat kota, yaitu Masjid Central Mosque atau Masjid Agung di Regent's Park yang mampu menampung jamaah hingga 4.000 orang. Perancang masjid tersebut adalah Frederick Gobert dan Pat Nurse. Masjid itu juga dilengkapi dengan perpustakaan sebagai pusat kegiatan sosial dan administrasi. Kemudian perkembangan Islam di Jerman. Keberadaan orang-orang Islam pertama kali di Jerman tidak terlepas dari masuknya bangsa Turki ke wilayah tersebut di akhir abad ke-17, yang merupakan respon perlawanan terhadap kolonialisme Barat. Mereka menetap dan berketurunan di wilayah tersebut. Ketika bangkitnya industri-industri di Eropa, banyak warga Muslim dari Turki dan Timur Tengah melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan di Eropa, termasuk Jerman. Tahun 1961, 1963, dan 1965, orang-orang keturunan Turki, Maroko, dan Tunisia direkrut sebagai pekerja di Jerman atas persetujuan antara pemerintah Jerman dengan negara-negara bersangkutan. Belakangan, warga Muslim dari Lebanon, Palestina, Afghanistan, Aljazair, Iran, dan Bosnia juga datang ke Jerman untuk mengungsi karena negara mereka dilanda perang. Jerman juga menjadi target bisnis dan pendidikan. Banyak para profesional pebisnis, pekerja, dan mahasiswa Muslim dari India, Pakistan, dan Asia Tenggara datang dan sebagian menetap di sana. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan Islam di negara-negara Eropa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.